Seperti inilah kesibukan para mahasiswa Akpar Majapahit Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktik triwulan di kampus Akpar Majapahit Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya, Jawa Timur. Ujian kali ini diadakan selama 4 hari. Di mana dalam ujian kali ini, semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Di antara peraturan itu adalah, para peserta harus mengerjakan bahan tersebut menjadi menu siap saji dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hari ini menjalani ujian semester akhir triwulan, tahun pertama, dan pastinya mengalami kesulitan karena mystery box itu pastinya kita datang tidak mengetahui bahan apa yang akan kita olah. Perasaan aku sih agak-agak rumit, sulit juga karena kan ujian hari ini kan mystery box, jadi belum ada persiapan apapun, jadi lumayan sulit banget. Dalam waktu 1 jam 30 menit, harapan ke depan saya tentunya untuk lebih baik lagi, serius menjalani mata kuliah, baik praktek maupun teori, sehingga dapat lulus, nantinya lulus dari Akpar Majapahit, bisa menjadi orang yang sukses dan sesuai cita-cita yang saya impikan. Terima kasih. Harapan ke depan? Pasti lebih baik lah, belajar lebih lagi. Senang banget. Dan inilah hasil kreativitas peserta ujian triwulan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit. Let's go.